okay. You see me empty, license from the bottle in my head. I'm feeling dizzy, but you never fucking listen. Gotta jump to your conclusions. I've been heading in directions where I end up getting bruises. That's what the truth is, I take the blame. Always getting jaded back around, they're all the same. Never wanna hear me, I've been beating from the start. I got money, I got pills, and I got a broken heart. Fuck the love, I'm needing trust. A kiss can make me stronger, but it's fixing no one's heart. I don't need your glitter, I just need a will to start. Numbing through prescriptions, isolations where I part. Selamat siang, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua, Pak. Amin. Perkenalkan, Pak. Saya Maulana Hakim. Saya mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris semester 7 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan di sini saya ingin mewawancari Bapak terkait bagaimana sih situasi pembelajaran di tengah pandemi, begitu pula juga dengan hambatan, keuntungan, dan juga segala hal lainnya yang bersifat tentang pelajaran di tengah pandemi ini, Pak. Tapi sebelum kesana, izinkan saya buka masker dulu, Pak, ya. Ya. Mungkin saya ingin berkenalan juga dengan Bapak. Boleh, Pak, berkenalan. Oke, ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firly Pakuroji. Mengajar di sekolah SMP Muhammadiyah Bojongnangka. Jabatan saya di sekolah SMP Muhammadiyah Bojongnangka adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Baik, berarti di sini saya bersama dengan Pak Firly selaku wakasek bidang kesiswaan, Pak, ya, di SMP Muhammadiyah Bojongnangka di Kabupaten Tangerang. Dan saya mohon izin, Pak, untuk mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak mengenai situasi pembelajaran daring di tengah pandemi ini seperti apa sih. Ya, mungkin pertanyaan dari saya adalah apa sih, Pak, keuntungan dari pembelajaran dalam jaringan di tengah pandemi ini, baik secara keuntungan maupun kerugiannya, baik secara siswa maupun Bapak sebagai pengajarnya, sebagai gurunya, itu bagaimana, Pak? Kalau menurut saya, keuntungan pembelajaran daring mungkin untuk siswa dan gurunya, keuntungannya kita bisa lebih mengenal teknologi di masa 4.0 ini, ya, teknologi 4.0. Jadi kita mempelajari tentang teknologi, jadi kita memahami yang awalnya kita tidak mengerti itu apa itu penggunaan teknologi media pembelajaran, sekarang kita memahami. Nah, itu untuk keuntungannya bagi saya. Kalau kerugiannya, mungkin kalau siswa merasa bosan, jenuh, terus itu untuk kerugian di siswa. Kalau untuk kerugian di guru, saya sendiri yang mengalaminya, merasa kayaknya kurang maksimal untuk mengajarnya, memberikan ilmunya itu kurang maksimal karena secara daring, jadi tidak ada apa namanya keterikatan emosional, gitu. Tapi secara TikTok juga kurang, Pak, ya, karena memang ada kendala jaringan, Pak, jaringan dan yang lain-lainnya. Nah, berarti secara simpulan juga bisa dikatakan banyak ruginya atau banyak untungnya? Kalau menurut saya sih perbandingannya 50-50. Tapi ya kalau dibanding, kalau dikatakan menurut ya semua selama panjang daring banyak ruginya. Banyakkan anak di media pembelajaran Zoom, kita menjelaskan dia tidur. Ya kan? kita menyampaikan sesuatu dia enggak mendengarkan. Itulah banyak ruginya yang sangat-sangat besar gitu. Makanya kita berharap ya semoga pandemi ini berlalu jadi cepat tatap muka. Dan untuk pertanyaan berikutnya, Pak, itu mengenai bagaimana sih, Pak, yang saya tahu kan ya, berbagai masukan yang saya dapat dari yang saya dengar dan juga saya lihat ke alam di lapangan bahwasannya energi, sumber energi guru itu adalah siswanya. Adalah bertemu dan juga berinteraksi dengan siswa-siswanya, baik secara pemikiran, secara laku maupun yang ada di lapangan. Nah, di tengah situasi pandemi ini, yang otomatis juga pembelajaran diubah dari offline menjadi online, dari luar jaringan menjadi dalam jaringan, ini kan Bapak tidak bertemu dengan siswa Bapak gitu ya. Nah, itu bagaimana Bapak bisa bertahan gitu. Tapi sebelumnya benar nggak kayak gitu, Pak, bahwasanya sumber ilmu, sumber energi guru itu adalah bertemu siswa? Ya, benar. Karena gairah kita tuh jadi meningkat ketika pengajar langsung secara langsung. Jadi ada tingkah lakunya atau perilakunya yang kita bikin kayak suka ngeliat aneh-aneh, tapi kita jadi bikin semangat. Jadi motivasi lah bahasanya. Kemudian bagaimana Bapak bertahan di tengah situasi yang di luar ekspektasi kita bersama ini, ya? Ya, bertahannya ya seperti inilah, belajar seperti ya online kaju, bertahannya seperti itu. Walaupun nyatanya ilmu yang kita berikan tidak sampai,
kadang kita membuat materi atau membuat tugas dengan kreativitas buat mereka tidak jenuh, tidak bosan. Jadi kita membuat bertahannya seperti itu. Anak yang bertahan, kita juga bertahan. Kita jadi biar dia meningkat, kita juga meningkat. Akhirnya seperti itu, walaupun ya tidak semaksimal yang di apa nih katakan tatap muka. Tatap muka ya, berarti emang tatap muka bicara efektivitas ya. Ya benar. Ilmu yang diberikan tidak sampai banget gitu. Iya, betul banget sih. Karena saya juga sebagai mahasiswa yang kuliah dalam jaringan juga merasakan hal yang sama. Cuman menggugurkan kewajiban tugas-tugas aja. Tapi kalau misalkan stigma yang terbentuk sekarang Pak ya, di masyarakat bahwasanya guru itu menikmati kuliah online. Karena di satu sisi guru juga bisa melakukan hal-hal lainnya yang gak bisa dia lakukan ketika mengajar full di sekolah. Iya. Betul gak itu Pak? Itu betul. Kita ketika online, ya merasa nyantai. Dan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya tidak bisa dikerjakan, ketika ngajar offline, ya kita kerjakan, masih bisa. Jadi pekerjaan kita sebenarnya bukan nyantai, nambah sebenarnya tuh. Ada aja sesuatu hal yang perlu kita pelajari gitu loh. Jadi banyak yang kita pelajari, banyak yang dikerjain. Kalau kata orang, wah guru mah santai, daring. Iya, menurut katanya ya, tidak seperti itu. Kemudian terakhir Pak, pertanyaan simpel sih. Pengennya pandemi ini selesai atau enggak Pak? Dalam konteks pembelajarannya pengen online atau offline aja Pak? Oh gitu. Kalau semua guru pengennya sih offline. Pengen offline. Nah, tapi kan keadaan masih dalam masa pandemi. Ya. Walaupun kita masih bertahap juga masalah pembelajaran. Ya mudah-mudahan pandemi ini berakhir, kita bisa merasakan bareng-bareng lah berhidup bersama pandemi ya, biar kita bisa belajar juga offline gitu, paling itu ya. Kita harapan sama-sama lah ya, semoga pandemi juga gak usai, pembelajaran bisa kembali secara normal, dan juga semangat juga untuk para pembuat sistem kemudian guru untuk mensosialisasikan bagaimana adaptasi kebiasaan baru dari yang online ke offline ya. Karena itu akan menjadi guncangan yang luar biasa ya, baik bagi kita sebagai pelajar maupun guru juga ya, yang biasanya bangun jam 8 masih bisa pakai celana pendek Zoom meeting ya, nanti harus full seragam HP ya, dan yang lain-lainnya. Itu adaptasi yang perlu kita lakukan Pak ya, ya. Baik Pak, mungkin itu saja Pak wawancara ya, dari saya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga Bapak tetap semangat dalam menjalani hari-hari sebagai pengajar dan juga mendapatkan berkah terbaik dari mengajar di tengah pandemi seperti ini. Tetap semangat Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, baik, terima kasih banyak.